Hey, hi guys. Those of you yang can open camera, please do so I don't feel as intimidated. I don't know why I'm still nervous even though it's Zoom. But yeah, okay. We will start with the first song. It's Mighty to Save, so everyone, you can sing along. Please do. Love that's not failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of Savior, the hope of to say. He is mighty to say. Forever author of salvation, he rose and conquered the day. Jesus conquered the grave. So take me. Been with us through it all.
I hope you sing this from the bottom of your hearts. Thank you.
yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah berkumpul sekalipun secara online Tuhan lewat Zoom, tapi kami percaya Engkau Allah yang omnipresent dimanapun ada kehadiran Tuhan. Bahkan ketika kami mencari Engkau Tuhan, ketika kami merindukan firman-Mu, ketika kami merindukan perkataan dalam hidup kami, maka kami percaya di situ juga ada hadirat Tuhan nyata melingkupi setiap kami. Pimpin setiap kami Tuhan, agar kami boleh belajar, kami boleh mendengar, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu. Dan setiap kami juga Tuhan berikan telinga seorang murid, bahkan hati seperti tanah yang subur, agar ketika ditanam, maka itu akan menjadi rema dan berkat hidup kami. Bapa, hamba serahkan juga hidup hamba ke dalam tangan-Mu, agar apapun yang keluar dari lidah bibirku, biar boleh memberkati anak-anak Tuhan, boleh menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan mau bicarakan untuk pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Hello everybody, good morning. Asik. Sedikit ini ya, sedikit cerita-cerita. Ini gue lagi ada di Semarang sebenarnya. Belum balik ke Jakarta. Masih dalam rangka liburan, tapi ya oke lah ya. Let's go. Teman-teman, hari ini gue mau kasih sesuatu hal yang penting yang kadang tuh buat kita suka kayak, ah udahlah biasa aja gitu. Tapi ternyata ini penting banget buat kita. Nah, ketika gue merenungkan hal ini dan ini memberkati gue pikir hari ini gue harus share tentang hal ini. Gue mau sharing tentang orang yang diingat Tuhan. Gue mau sharing betapa pentingnya kita untuk kita bisa diingat sama Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk kita bisa dikasihi sama Tuhan. Kenapa hal itu dianggap penting? Jadi sebenarnya perenungan gue gini. Kita baca ayatnya dulu deh. Di Mazmur 8 ayat 5-6 boleh ditampilin. Mazmur 8 ayat 5-6. Jadi Mazmur ya udah pada tahu ya, ini Daud, Raja Daud, dia suka bermazmur, dia suka apa ya, bikin kayak kata-kata gitu, dia kan orang puitis banget. Nah terus ayat-ayat ini memberkati gue, karena gue pikir gini, dia aja yang seorang raja, itu ngelihat Tuhan tuh dengan cara yang luar biasa. Dan dia tuangin ketulisannya di ayat 8, 5-6. Udah boleh ditampilin, Den? Ya udah, kalau gitu salah. Re, bisa bacain, Re, buat kita, Re. Mazmur 8, ayat 5-6, yuk. Mazmur 8, ayat 5-8. Sampai 6 aja, sampai 6. Oke, okay. Gue ini bahasa Indonesia masa kini ya guys. Bila ku pandang langit dan kau ciptakan bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia itu sehingga kau ingat dia? Siapakah dia sehingga kau pelihara? Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah, kau mahkotahi dia dengan keagungan dan kehormatan. Amin, amin. Itu bahasa sehari-harinya aja udah kayak keren banget gitu ya. Dia bilang kalau gue ngelihat langit buatan lo, terus bintang yang engkau tempatkan, dia bilang gitu ke Tuhan. Siapakah manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau di terjemahan baru ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Teman-teman, ini yang lagi gue renungin belakangan ini. Jadi, pernah gak sih kepikir kalau, kenapa sih Tuhan sayang banget sama lo? Kenapa sih Tuhan sayang banget sama gue? Kenapa Tuhan sayang banget sama anak kita yang udah punya anak atau sama orang tua kita? Kenapa Tuhan sayang banget sama keluarga kita? Nah, ternyata, hal ini juga pernah jadi bahan pikirannya si Raja Daud.
Karena dia ngelihat gini, saking saking pertolongan Tuhan tuh luar biasa dahsyat dalam hidup dia. Pernah nggak sih ada satu momen di dalam hidup kalian masing-masing yang benar-benar bikin kita kayak, aduh Tuhan, kok lu mau repot-repot sih buat gue, kok lu mau lakukan hal itu sih? Padahal gue nih, ya bisa dibilang kita banyak banget salahnya. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya kita seneng, siapa itu Tuhan? Kita lupa sama Tuhan. Tapi giliran kita lagi ada problem, baru kita cari. Nah, teman-teman, manusia itu nggak setia. Tapi Tuhan tuh mau setia. Tuhan tuh setia dari awal sampai kita selesai. Nah, teman-teman, satu hal gue pikir gini. Orang, tadi kan gue bilang, gue tuh mau sharing tentang orang yang diingat Tuhan. Gue akan ingat seseorang kalau misalnya dia tuh udah melakukan sesuatu yang kayak, apa ya, kayak bisa dibilang fantastik lah. Misalnya kayak tiba-tiba kita lagi jalan bareng gue sama Korere, tahu-tahu ada orang yang menembak gue. Ini lagi kejadian ya di Jepang, ada politisi yang ditembak tiba-tiba tengah jalan. Dan misalnya itu kejadian sama gue, tiba-tiba Korere terus hadang pelurunya terus set gitu, buka badan terus Korere kan. Gue akan inget itu sampai gue mati, bahkan gue ceritain ke anak-anak gue. Semua keturunan gue pasti tahu nama Randy Kurniawan berarti dalam hidup gue dan generasi gue gitu. Jadi manusia akan cenderung apa ya, melihat atau mengingat sesuatu kalau ada hubungannya sama dia, ada hubungan yang menguntungkan dia, ada hubungan yang super banget buat dia gitu. Tapi ya, kalau pemikirannya seperti itu, coba kita balik. Kita udah berbuat apa sama Tuhan? Kita udah ngerjain apa sama Tuhan? Tapi kok Tuhan terus ingat kita ya? Baca yuk di Matius 28 ayat 20. Sebentar, sambil baca. Oke. Matius 28 ayat 20. Ada yang bisa buka? Gue nyatet-nyatet doang nih, tapi gue gak bisa buka Alkitab soalnya dari handphone, teman-teman. Oke. Wah, tuh mantap. Nah, mantap nih. Matius 28 ayat 20 ya. Gue bacain buat kita semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bicara tentang amanat agung ya, yang disuruh pergi jadikan semua bangsa muridnya Tuhan, terus baptis atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu yang mau gue highlight itu di bagian B-nya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu janjinya Tuhan itu, dia bakal ada menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia nggak tinggalin kita. Nah, sehubungan sama pertanyaan gue tadi, siapa kita? Apa sih yang udah kita kerjain? Apa sih yang udah kita buat? Sehingga Tuhan, sebegitu cintanya sama kita, dia mau menyertai kita sampai kesudahan zaman. Yang kedua, teman-teman, janjinya Tuhan. Satu lagi, Mazmur 121 ayat 4-5. Mazmur 121 ayat 4-5. Oke, gue bacain sekali lagi. Mazmur 121 ayat 4-5. Ini dari Raja Daud juga. Dia bilang gini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Oh, itu dari 4 ya, sorry. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, teman-teman, dia bilang gini, Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan itu yang jaga kita, Tuhan itu naungan kita. Ini dua-dua hal ini, tadi pertama Tuhan selalu menyertai kita, yang kedua Tuhan tuh gak pernah tertidur dan terlelap. Janji dia tuh sebegitu dahsyat, karena dia mengingat kita, lu, gua, dia ingat kita semua anak-anaknya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang kita udah buat sampai sebegitunya Tuhan ingat kita? Sebegitunya Tuhan sayang sama kita? Teman-teman, hari ini gue mau ajak kita untuk yuk kita sama-sama ngerti bahwa sekalipun
kita sering miss, kita sering lari dari tanggung jawab kita untuk mengasihi, mencintai Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Nah, makanya teman-teman, satu hal yang perlu kita lakukan, ayo kita balas cintanya Tuhan tuh kayak apa. Ada lagu yang bilang, liriknya ini, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada, putranya dikorbankan demi seluruh manusia, kira-kira gitu ya. Nah, bahkan secinta itu dia sama kita, dia lakukan yang terbaik. Teman-teman, apa yang kita udah kerjakan buat Tuhan? Kalau kita belum melakukan apa-apa, kalau kita ngerasa kita masih, aduh gue masih kurang, yuk, gue mau ajak kita lakukan tiga hal. Gue mau ajak kita, gue mau share, kita lakukan tiga hal yang kita bisa lakukan sebagai manusia untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, stepnya, kita mengetahui Tuhan, mengetahui isi hatinya Tuhan. Teman-teman, Tuhan tuh maunya apa sih? Tuhan tuh rindunya apa sih dalam kehidupan? Tadi kalau dari ayat yang kita baca di Mazmur 8, 5-6, Mazmur 8 ayat 6-nya bilang gini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Teman-teman, secara singkat gue bisa bilang kalau lewat ayat ini, dari ayat ini, kita bisa paham, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu mau tujuan akhirnya memberikan kita nih kemuliaan. Jadi kemuliaan yang sama seperti dia. Makanya firman Tuhan bilang, kita ini digambar, apa, dibuat segambar seperti Kristus. Dan tujuannya adalah kita menjadi serupa dengan dia. Teman-teman, kita dikasih kemuliaan, kita dikasih hormat untuk memancarkan kemuliaannya Tuhan. Itu goals-nya. Itu tujuan akhirnya. Nah, gimana kita mau lakukan itu kalau kita nggak ngerti isi hatinya dia tuh maunya apa? Kalau misalnya selama ini kita cuma bilang, oh ya udah gue cuman hidup, ya udah hidup aja, tugas gue belajar, tugas gue jagain junior gue, tugas gue melayani aja, tanpa kita tahu ternyata sebenarnya lewat hidup kita Tuhan tuh mau kemuliaannya terpancar, ya otomatis kita akan stagnan, biasa aja gitu ya. Tapi teman-teman, ayo dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata goals-nya Tuhan dalam hidup kita tuh luar biasa. Goals-nya Tuhan itu mau kita untuk mengasihi dia, mau kita untuk memancarkan kemuliaannya. Nah, dengan begitu, dengan kita tahu isi hatinya Tuhan, maka kita nggak akan berlaku atau bertindak sesuka hati kita. Let's say, dalam pergaulan kita, karena kita tahu isi hatinya Tuhan itu untuk memancarkan kemuliaan, nggak bakalan kita segampang itu untuk ngomong bad words, untuk ngomong kata-kata yang kasar, untuk bahkan untuk ibaratnya kalau zaman sekarang tuh lagi ngetren bullying gitu loh. Itu nggak akan ada di dalam kehidupan kita kalau kita tahu isi hatinya Tuhan ternyata supaya mencerminkan kemuliaannya dia. Oke? Okay? Nah, satu itu kita mesti tahu isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan tuh apalagi? Banyak. Banyak banget isi hatinya Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita tahu isi hatinya Tuhan itu apa aja. Nah, secara simpel, kalau misalnya di dalam community kita sebagai anak-anak youth, kita sebagai anak-anak muda, Tuhan pernah bilang gini di dalam firman-Nya. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan pergaulanmu. Jadi Tuhan kasih tahu kalau kita nih anak-anak muda, kita tuh punya impact. Kita bisa berdampak untuk siapapun di sekeliling kita. Contoh Joanna bisa berdampak untuk let's say best friend-nya ataupun siapapun yang ada di rumah atau di tempat di mana Joanna bergaul gitu. Joanna akan sangat-sangat berdampak untuk mereka. Terus ada siapa lagi sih, ada Georgia. Di tempat Georgia kerja, di tempat Georgia melayani, itu pasti ada hal yang, apa namanya, intinya gini, dimanapun kita ditaruh, dimanapun kita ada, pasti ada tujuan. Tujuannya, sekali lagi, dari Mazmur 8 ayat 5-6, kita belajar bahwa tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan.
ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan taruh, ada penghormatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka hidup kita harus jadi berkat, harus berdampak. Nah, apalagi isi hati Tuhan. Dengan kita mengetahui isi hati Tuhan, kan tadi gue bilang, kita bisa semakin diingat Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang diingat Tuhan. Yang pertama tadi, kita mengetahui isi hati Tuhan, dan banyak lagi teman-teman. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berdampak, Tuhan mau kita dibangun karakternya, Tuhan mau kita nggak cuma jadi dampak buat orang sekalian kita, bahkan sampai, kalau firman Tuhan bilang, dari Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi, kemanapun, apapun yang lo lakukan, contoh nih kayak Korere yang aktif di komunitas Topi misalnya, bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sana. Bisa jadi berkat buat, let's say, seller-sellernya, buat klien-kliennya, lewat cara dia, lewat cara dia berjualan gitu. Jadi sebenarnya nggak dibatasi di dalam, wah lo harus jadi berkat lewat cara lo bergereja, lewat cara lo melayani, lewat cara lo ngomong doang. Nggak. Bahkan lebih dari itu, Tuhan bilang kemuliaan itu akan terpancar sampai ke ujung bumi. Jadi teman-teman, sekali lagi, ayo belajar untuk tahu isi hatinya Tuhan. Karena dengan mengetahui isi hatinya Tuhan, artinya kita tuh udah selaras sama Tuhan. Tuh, apa yang Tuhan mau itu jadi kesukaan kita. Apa yang Tuhan gak suka itu jadi hal yang kita gak suka juga. Apa yang Tuhan rencanakan itu juga jadi rencana yang jalan di dalam hidup kita. Jadi kita gak salah jalan, kita gak salah pilih. Apalagi penting buat kita di masa muda kita, kita nentuin masa depan kita nanti gimana. Jadi jangan salah di dalam perencanaanmu. Belajar ketahui isi hati Tuhan. Yang kedua, teman-teman, untuk menjadi orang yang diingat Tuhan adalah kita juga harus mengingat Tuhan. Bukan berarti Tuhannya ingat kita, tapi kitanya lupa terus sama Tuhan. Gak gitu ya. Jadi, kayak tadi gue bilang, memang manusia itu ada tendensi untuk tidak setia. Tuhan ingat sama kita, tapi kita gak ingat sama Tuhan. Nah, teman-teman, my question is, which one is better? Kita ingat Tuhan atau kita diingat sama Tuhan? Yang lebih better yang mana? Boleh diketik di bawah. Kita yang mengingat Tuhan atau Tuhan yang mengingat kita? Simpelnya gitu deh. Yang mana yang menurut kalian, gue better diingat Tuhan sih? Atau mungkin, mendingan gue yang ingat Tuhan. Yang mana yang paling oke, yang mana yang paling better buat hidup kita sebagai manusia? Yang pertama, kita yang ingat sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang ingat sama kita. Oke. Kita ingat Tuhan. Kita yang ingat Tuhan ya, berarti kita yang mengingat Tuhan terus. Betul. Kita yang ingat Tuhan. Oke, Georgia, thank you. Kita yang ingat Tuhan. Jadi, dalam perjalanan hidup kita ingat Tuhan terus gitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang, mampu nggak kita begitu? Apakah ada jaminan? Misalnya, umur gue sekarang 30-something gitu. Ada jaminan nggak gue sampai di umur 50 tahun, gue akan terus ingat Tuhan dalam setiap langkah hidup gue? Entah ketika gue lagi jatuh, entah ketika gue lagi senang, happy gitu. Oh, Tuhan terus nih, pokoknya Tuhan terus. Ada jaminan nggak seperti itu? Gue rasa sebagai manusia nggak ada jaminan seperti itu. Jadi, teman-teman, ketika kita ingat Tuhan, bagus. Tapi secara manusia kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya kemampuan itu. Cuma karena kasih karunia, kita bisa ingat Tuhan terus. Benar ya? So, the better one, I think, is Tuhan yang ingat kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang ingat kita, it means kita sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Kayak tadi contohnya yang gue bilang itu tentang Korere, take a bullet for me. Misalnya begitu. Gue akan ingat dia terus. Nah, gue gak akan pernah lupa sama dia sekalipun dia lupa sama gue. Sama seperti itu, Tuhan gak akan pernah lupa sama kita sekalipun kita lupa sama dia. So, it is better that God remember about us.
karena dengan begitu kita juga akan terus mau cari Tuhan. Dengan begitu kita juga akan terus mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa diingat Tuhan itu jadi lebih baik? Gue catat di sini, kalau secara manusia aja, seseorang yang mengingat kita pasti menganggap kita penting. Benar ya? Joanna pasti ingat nomor handphone papa. Karena itu penting buat Joanna. Gak mungkin dia ingat nomor handphone gue. Gak mungkin dia ingat nomor handphone Niko Denny. Gak mungkin. Pasti ditulis di kontak doang. Karena ya gue gak lebih penting daripada Pastor Tim sebagai papa buat Joanna. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya juga, pasti Georgia lebih ingat sama makanan favoritnya mama daripada makanan favoritnya Rere, gitu. Karena mamanya itu lebih berarti buat hidupnya ketimbang Rere. So, seseorang yang ingat kita pasti nganggap kita penting. Teman-teman, kebayang nggak sih? Tuhan itu ingat sama satu-satu dari setiap kita. Masing-masing setiap kita tuh Tuhan ingat. Bahkan firman Tuhan bilang gini, sebelum kamu lahir di dunia ini, Tuhan yang menenun engkau di mother's womb, itu ya, itu bahasa Indonesia apa sih? Ya pokoknya itulah, sebelum kita lahir Tuhan yang menenun kita. Jadi sebegitu ingatnya Tuhan sama kita. Artinya apa teman-teman? Artinya Denny, Charlene, Joanna, Rere, Georgia, gua, kita semua penting di hadapan Tuhan. Kita semua penting untuk Tuhan, dan kita semua diingat sama Tuhan. Teman-teman, apa sih efeknya kalau orang-orang yang diingat Tuhan? Gue mau kita baca di Kejadian 19 ayat 29, yuk. Di Kejadian 19 ayat 29. Ini ceritanya tentang Abraham. Kejadian 19 ayat 29. Zaman dulu ingat ya, ceritanya gini, Abraham sama Lot, itu kan om sama ponakan. Dibawa ke satu tempat, terus disuruh pilih. Abraham bilang, Lot kamu pilih. Si Lot melihat bagian wilayah yang warnanya hijau, bagus, subur. Dia bilang, aku mau pilih itu. Padahal seharusnya Abraham punya otoritas untuk milih duluan. Tapi dia bilang, milih aja. Terus dia pilih yang hijau, yang bagus, terus dia bilang, udah. Sana, kamu pilih sana. Aku yang sini aja, yang gak terlalu bagus. Singkat cerita, tempat yang dipilih Lot itu, yang bagus tadi itu, menurut pemandangan dia, itu menjadi Sodom dan Gomora. Kita semua tahu Sodom dan Gomora itu adalah kota yang dihancurkan Tuhan. Karena kebebalan, karena percabulan, dan lain sebagainya. Tapi, di Kejadian 19 ayat 29, ayatnya begini, gue bacain buat kita semuanya. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Teman-teman baca sama-sama kata-kata selanjutnya. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Nah, teman-teman, apa sih dampaknya kalau Tuhan yang ingat sama kita? Ini di ayat yang kita baca, Tuhan ingatnya sama siapa? Sama Abraham apa sama Lot? Teman-teman jawab coba. Tuhan ingatnya sama siapa? Sama Abrahamnya kah? Atau sama Lot? Di ayat itu, jelas Tuhan bilang, dia ingatnya sama Abraham. Bukan sama Lot. Ya, tapi efeknya Lot diselamatkan. Artinya, kalau Tuhan ingat Charlene, maka Raylene diselamatkan. Kalau Tuhan ingat Charlene, maka Randy diberkati Tuhan. Kalau Tuhan ingat Charlene, maka Om Syam dipulihkan, diberkati Tuhan. Kalau Tuhan ingat sama Denny, maka keturunannya dan anak-anaknya dan keluarganya diselamatkan Tuhan, diluputkan Tuhan dari mara bahaya. Lihat tadi ya, kata-katanya kota itu mau ditunggang balikkan. Artinya mau dihancurin sedemikian rupa. Tapi karena Tuhan ingat sama umatnya, maka keluarganya pun diselamatkan. Cintanya Tuhan tuh sedahsyat itu. Mungkin kalau itu terjadi sama gue, atau kalau misalnya gue jadi Tuhan, ya udah Rere aja yang gue selamatin. Abrahamnya aja yang gue selamatin.
Georgia aja yang gue selamatkan, yang lain bodo amat. Tapi Tuhan itu cinta banget sama kita. Sampai dia gak cinta sama kita doang. Dia cinta sama keluarga kita. Keluarga kita udah salah loh. Lot di sini di posisinya salah. Maksudnya di posisi di mana kondisi di sekitarnya tuh percabulan, gak jelas, benci akan Tuhan, udah benar-benar gak cinta Tuhan sama sekali. Tapi Tuhan masih tetap selamatin keluarganya. Tuhan masih tetap selamatin Lot. Jadi teman-teman, itu satu dari banyak contoh bahwa ketika Tuhan ingat sama kita, maka keluarga kita dimenangkan. Keluarga kita diselamatin juga. Gue mau kita baca satu contoh lagi. Di Kejadian 8 ayat 1. Ini tentang Nuh ya. Di Kejadian 8 ayat 1, di mana Nuh juga diingat sama Tuhan. Yuk. Udah ada ayatnya? Boleh ditampilin? Nah, ini dari dari judulnya aja kita udah bisa baca ya, air bah surut. Gue bacain buat kita ayat satunya, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga apa? Sehingga air itu turun. Oke, thank you Dan. Jadi kejadiannya adalah Tuhan kasih air bah. Tuhan suruh keluarga ini untuk naik di kapal dan beserta binatang-binatang. Terus Tuhan juga gak kasih tahu. Ini air bah cuma seminggu, cuma dua minggu, cuma berapa hari. Tuhan gak kasih tahu. Tapi itu berlalu terus sampai akhirnya ayat ini ada. Ayat ini bilang ini. Maka Allah mengingat siapa? Nuh. Betul ya? Yang Tuhan ingat siapa? Nuh. Bukan orang-orang lain. Jadi dia bilang gini, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Allah bukan bilang, maka Allah mengingat anaknya Nuh. Atau Allah mengingat mantunya Nuh. Enggak. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, maka Allah mengingat Nuh dan segala hal-hal yang ada bersama dengan dia di dalam bahtera. Maka efeknya apa? Sehingga air itu dibilang apa? Turun. Benar ya? Artinya bah selesai. Teman-teman, yuk gue mau ajak kita ngerti hal ini. Ketika Tuhan ingat lo, maka situasi di sekitar lo yang tadinya gak jelas, yang tadinya air bah, yang tadinya gak tahu surutnya kapan, masalah terus, problem demi problem, keluarga ngalamin problem, mungkin papa mama lagi ada problem, atau teman-teman di sekitar lo ada problem. Tapi ketika Tuhan ingat sama lo, air bahnya surut. Ketika Tuhan ingat sama lo, problem itu selesai. Bisa jadi lo yang dipakai untuk memberkati mereka lewat perkataan, lewat tutur kata, atau apapun caranya. Ketika Tuhan ingat kita, maka problem-problem yang ada di sekitar kita, bahkan ini, air bah ini level problemnya tuh bukan cuma di tengah-tengah keluarga, bukan cuma di tengah-tengah bangsa. Air bah ini level problemnya adalah dunia. Benar ya? Pada waktu itu satu bumi ditutup sama air bah sama Tuhan. Tapi itu bisa surut karena apa? Karena Allah mengingat satu pribadi namanya Nuh. Nah, Mas, pertanyaan gue gini. Lo mau gak masing-masing daripada lo jadi pribadi yang Tuhan ingat? Karena dengan Tuhan mengingat lo, maka Tuhan gak menyelamatkan lo aja, tapi keluarga lo. Bahkan problem-problem yang ada di sekitar lo, yang levelnya mungkin problem kota, mungkin problem dunia, Tuhan bisa selesaikan dengan gampang. Tuhan bisa selesaikan dengan mudah. Semata-mata simple karena Tuhan ingat kalian. Karena Tuhan ingat lo dan gue. Gitu. So, teman-teman, ujung-ujungnya gini, sharing gue mau gue tutup dengan beberapa cerita. Yang pertama, kayak tadi gue bilang, ini adalah keuntungan buat kita, orang-orang yang diingat sama Tuhan. Gue kemarin dari Semarang, gue jalan-jalan ke daerah Bandungan apa-apa gitu ya.
Bawen, Bawen. Oh iya, Bawen malah tawan dia. Iya, gue jalan-jalan ke Bawen, ke Bandungan dan lain sebagainya. Nah, ada satu orang yang kita hire jadi driver. Si driver itu cerita sama gue. Jadi satu momen, anaknya itu 19 tahun minta dibeliin motor. Motornya motor Vixen apa motor apa gitu. Pokoknya motor yang lumayan laki lah gitu. Nah, satu hari dia sama adiknya. Adiknya pas pupunya umur 7 tahun. Jadi yang 19 tahun nyetir, yang 7 tahun di belakang. Singkat cerita dia jalan, tiba-tiba tabrakan, dan dia jatuh. Anak yang umurnya 19 tahun ini, palanya hajar trotoar, dalam kondisi gini. Darah keluar dari hidung, keluar dari kuping, keluar dari mulut. Pokoknya ancur banget. Nah, selama satu jam, anak itu dibiarin di situ. Anak itu dibiarin di pinggir jalan, tempat di mana dia jatuh, nggak ada yang berani pegang. Karena pada takut dijadiin saksi, gitu. Pada takut repot, gitu. Kan dijadiin saksi, ditanya-tanya, apa segala macam. Sampai akhirnya ada satu orang polwan datang lewat situ, terus dia cek anak ini masih hidup, terus dia langsung, singkat cerita, dia berhentiin mobil, dia taruh langsung ke ICU. Nah, teman-teman, keluarga dari anak ini nggak ada yang tahu sebelumnya. Tahunya karena anak yang umur 7 tahun tadi udah luka-luka tapi selamat. Terus ditanya, kamu sekolah di mana? Akhirnya dihubungin lah gurunya. Gurunya baru ngasih tahu orang tuanya. Pak, anaknya kecelakaan di sini. Tapi kondisinya seperti yang tadi gue bilang, udah satu jam. Satu jam dibiarin di pinggir jalan, terus baru masuk ICU. Waktu ICU diurusin dokter, intinya dokter bilang, ini kecelakaannya gawat. Udah apa namanya, geger otaknya tingkatnya mungkin di atas 70%. Dia bilang minimal kena syaraf atau ya bahasa kasarnya cacat lah. Cacat secara fisik gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Si bapaknya sama ibunya itu benar-benar, ya tadi driver itu tadi. Kerjaannya emang cuma jadi driver aja. Terus dia bilang, dia cerita bahwa dia butuh puluhan juta, hampir seratusan juta. Dan dia nggak tahu itu datangnya dari mana. Terus dia sama istrinya cuma bilang gitu, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan itu ingat sama aku. Dia bilang, aku percaya kalau apa yang kami sudah lakukan, kami sudah melayani, setiap pagi kami berdoa cari Tuhan, itu nggak sia-sia. Tuhan pasti ingat sama aku. Dia bilang gitu, kata-katanya gitu. Terus singkat cerita, dana yang mereka butuhkan itu ketutup tanpa apa ya? Maksudnya mereka klaim asuransi dari apa yang jasa marga itu ya, pokoknya yang pihak jalan. Tapi itu nggak nutup semuanya. Masih sekitar 40 sampai 50-an juta. Tapi karena dia ngomong gitu, dia bilang pasti Tuhan ingat sama saya. Karena saya udah lakukan bagian saya, saya udah melayani, saya udah berdoa setiap pagi, pasti Tuhan ingat sama saya. Teman-teman, 50 juta plus-plus tiba-tiba Tuhan datengin entah dari mana. Terus kehidupan keluarga ini selama anaknya masuk ICU tuh 16 hari. Setengah bulan lebih. Bahkan kehidupan mereka selama bulan itu. Kayak Tuhan datengin aja orang-orang dari manapun memberkati mereka. Hari ini diberkati apa, besok diberkati apa. Dia sampai bilang gini, saya pikir tadinya saya dan keluarga sudah selesai waktu itu. Karena penghasilan nggak ada, saya nggak bekerja, anak saya sakit, dan saya harus ke rumah sakit. Tapi saya percaya Tuhan ingat sama saya, makanya Tuhan berikan berkat yang luar biasa, dan sampai sekarang anaknya udah pulih. Yang kata dokter tadinya bakal cacat, bakal geger otak, sakit syaraf, apa segala macam. Tuhan pulihkan dengan sempurna dan luar biasa. Nah teman-teman, ini jadi salah satu bukti nyata bahwa ketika Tuhan ingat seseorang, ketika Tuhan ingat sama orang yang cari Tuhan, seisi rumah diselamatkan, keluarganya diselamatkan, anaknya pulih. Ya,
maksud gue gini, kalau misalnya dia geger otak di saat itu juga, harusnya langsung bawa ke ICU dan selamat. Tapi ini ditunggu 1 jam dulu, dibiarin di jalanan. Gak ada yang berani sentuh. Pas dibawa pun dia udah kayak, ya namanya kepala yang kena pasti geter-geter badan. Tapi saat ini, detik ini dia pulih. Dan itu jadi kesaksian dari si bapak ini untuk gue kemarin. Dan gue pikir, iya ya, Tuhan tuh cinta banget sama kita, sayang banget sama kita. Maka ketika ada orang yang diingat Tuhan, hal yang dia lakukan tuh gak tanggung-tanggung. Hal yang dia lakukan itu harusnya anak ini udah mati. Harusnya gak ada yang selamat, harusnya keluarga ini udah ancur-ancuran keuangan. Tapi dia selamatkan sedemikian rupa, dan dia berkati luar biasa. Nah teman-teman, pada akhirnya nanti perjalanan iman kita kan sampai kepada titik gini. Tuhan bilang, waktu kita datang, terus Tuhan bilang, sabaslah engkau, hai hamba yang setia. Terus Tuhan juga bilang di firman Tuhan, gini, bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Benar ya? Tapi dia yang melakukan firman dan kehendak Tuhan. Artinya apa? Orang yang Tuhan kenal, orang yang Tuhan ingat, itu yang akan punya bagian di dalam kerajaan surga. Goal kita semua yang ada di sini, itu kesana nanti, benar gak? Goal kita semua itu serupa seperti Tuhan, ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita udah tahu goalnya kita itu, yuk dari sekarang kita tanamkan di dalam kehidupan kita bahwa kita mau jadi orang yang diingat sama Tuhan. Kita mau jadi orang yang berarti buat Tuhan. Kalau Tuhan udah pasti ingat kita, Tuhan udah pasti sayang banget sama kita, cinta sama kita. Tapi hari ini kita belajar sama-sama. Untuk kita boleh diingat Tuhan, kita harus tahu isi hatinya Tuhan. Untuk kita boleh diingat Tuhan, kita harus lakukan hal yang jadi bagian kita. Kita bergaul dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi lu lagi. Bangun jam doa lu lagi. Bangun jam-jam di mana lu baca dan lu merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuh dahsyat. Lagi itu Georgia juga pernah cerita, kalau ayat yang dia baca sepertinya hidup. Ketika dia bertanya, ayat itu ngejawab lagi. Dia bertanya, firman itu ngejawab lagi. Nah, itu yang akan Tuhan lakukan ketika lo bergaul dengan Tuhan. Artinya ketika kita bergaul dengan firman, kita dekat dengan firman, maka firman itu juga membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita, sehingga kemanapun kita berada, tujuannya seperti di Mazmur 8 ayat 6 tadi. Kita akan memuliakan Tuhan, penghormatan yang Tuhan berikan untuk hidup kita juga kita pakai untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Teman-teman, hari ini gue ingetin itu aja buat kita semua. Gue mau share itu. Kalau jangan cuma sebatas luaran aja. Jangan cuma sebatas tahu Tuhan. Jangan cuma sebatas mengenal Tuhan. Tapi kita juga mesti jadi orang yang diingat Tuhan. Kita juga mesti do something. Bergaul sama Tuhan. Bangun hubungan pribadi lo lebih lagi. Terus kita bergaul intim dengan Tuhan. Supaya Tuhan ingat sama kita. Karena kalau Tuhan ingat sama kita, seisi keluarga lo, bahkan siapapun yang ada di sekitar lo, itu menikmati kebaikan Tuhan lewat hidup lo. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati, dan hidup lo juga akan jadi berarti buat orang-orang lain. Gitu. Bukankah itu tujuan kita, gitu kan? Kita juga pengen jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Jadi itu aja teman-teman yang hari ini gue mau share, supaya kita bisa ingat sama-sama, dan ya Tuhan berkati, Tuhan sertai semuanya. Thank you. Oh ya, sebelum itu yuk kita berdoa, yuk kita tutup firman sebelum nanti gue kasih ke Cisharlin lagi. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat belas kasihan Tuhan, sehingga hari ini dengan keberadaan kami Tuhan, dengan kekurangan kami masih menjadi orang yang diingat oleh Tuhan. Kami masih menjadi orang yang dikasihi oleh Engkau ya Bapak. Bapak, terima kasih untuk cintamu, untuk kebaikanmu. Tuhan, ajar kami untuk kami gak hanya tahu Tuhan, untuk kami gak hanya kenal Engkau Tuhan, tapi kami bergaul akrab, bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga ketika kami bergaul dengan Tuhan secara intim, maka Tuhan mengenal kami. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, kami akan berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami rindu untuk hidup kami terus menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar kami, entah itu orang di dalam rumah,
di tengah-tengah persahabatan pergaulan kami maupun pelayanan kami bahkan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami rindu kami kembali bangkit untuk menjadi orang-orang yang terus diingat oleh Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, setiap kami yang ikut di dalam Zoom ini, setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup kami dengan rema yang Tuhan sudah taruhkan di ibadah hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami akhiri sharing hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, aku bacain the verse of the week-nya dulu ya. Aku dari Mazmur juga, kebetulan. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Kak Marcel Tuhan yang mengingatkan kita bahwa selain kita harus mengingat-Mu Tuhan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mengingat kami ya Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ya Tuhan. Seluruh keluarga kami, seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa untuk anak-anak di tempat ini ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat pada setiap kami agar kalau kami mengadakan service Tuhan, Kau yang berikan hikmat untuk bagaimana cara melakukannya Tuhan agar kami terus bisa menjadi berkat bagi anak-anak UT City of Love Tuhan. Juga untuk Georgia ya Tuhan yang akan mulai sekolah di Rabu ini ya Tuhan. It's her last year Tuhan and high school. Kami percaya Tuhan Kau berikan ilmu-ilmu yang baik Tuhan, berikan teman-teman pergaulan yang baik Tuhan, bahkan lebih dari itu Tuhan, Georgia bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk Joanna. Terima kasih untuk talenta yang Kau berikan Tuhan. Joanna bisa lead us in worship Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Joanna sudah bisa graduate high school Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun setiap langkahnya Tuhan. Kalau setelah ini Joanna juga lagi apply ke uni, kami percaya Tuhan Kau yang memilih uni yang terbaik untuk Joanna ya Tuhan. Tempat tinggal semuanya Tuhan, kami percaya Kau yang sudah atur dengan sempurna. Terima kasih Bapa, juga untuk Kak Marcel kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk Kak Marcel, terima kasih untuk firman yang diberikan Tuhan. Terus tutup bungkus Kak Marcel, Kak Vena, semua anak-anak Tuhan, seluruh keluarga besarnya Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna Kau berikan, segala virus-virus apapun gak dapat mendekat pada kamar sel Tuhan. Dalam liburannya Tuhan, kalian tutup bungkus Tuhan, mereka bisa liburan dengan baik dan kembali ke Jakarta dengan baik Tuhan. Tutup bungkus semuanya yang Kau percayakan juga ya Tuhan. Kami percaya Kak Marcel terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berdoa juga untuk Rere Tuhan. Kami bersyukur kalau Rere dan Iren boleh sembuh dari COVID dengan cepat Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu yang terbaik sudah Kau berikan, sudah Kau atur Tuhan. Kalau kapanpun Tuhan Iren akan melahirkan, kami percaya itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. In your timing Tuhan, kami percaya Kau yang atur semuanya Tuhan. Anak dalam kandungan Iren ini bisa lahir dengan sehat sempurna tanpa kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Kau kuduskan semua dokter, suster, dokter Tisi Cheng Tuhan, Kau yang kuduskan, sempurnakan Tuhan, sehingga obat-obatan apapun, apapun alat-alat semuanya akan digunakan, Kau yang kuduskan Tuhan, sehingga anak dari Iren ini akan lahir dengan sempurna Tuhan. Persiapkan juga mereka Tuhan sebagai akan menjadi bapa dan ibu Tuhan. Kami percaya Kau yang equip them Tuhan, berikan hikmat Tuhan agar mereka bisa menjadi the best parents Tuhan untuk anak-anak mereka kelak Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Jauhkan segala penyakit, segala virus apapun dari Rere, Iren Tuhan, agar sampai hari yang Kau tentukan anak ini bisa lahir dengan selamat Tuhan. Semua rumah sakit, kamar-kamar yang akan dipakai juga ya Tuhan, Kau yang kuduskan. Segala roh-roh
jahat Tuhan gak dapat masuk, gak dapat mendekat Tuhan, karena ada Roh Kudus-Mu yang menjaga Tuhan, pagar apimu menjaga keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Denny Tuhan, berkati Denny, stay, anak-anak Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, pelayanan Denny dan stay juga ya Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini, kami bersyukur, kami serahkan semua hari-hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray, hallelujah, amen.